Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aris Intan Tegal. Pada kesempatan ini saya kebetulan lampu saya yang ada di rumah itu mati ya. Jadi matinya itu jadi posisinya itu kadang nyala tapi cuman redup banget. Jadi kalau di on cuman redup banget, setelah saya buka itu ada bagian lampu LED yang kayak gosong gitu ya. Yang gosong itu ada di lampu yang saya modifikasi ini. Jadi bagian yang ini tuh ada lampunya ya, tapi ini gosong atau warna hitam gitu ya, dan di sini juga sama gitu. Dan setelah saya buka juga untuk dalemannya yang ada di dalam sini itu tidak ada apa-apa ya, tidak ada masalah juga. Setelah yang gosong itu saya ganti dengan lampu LED biasa seperti ini. Ini nyala kembali ya. Jadi setelah saya pasang ini juga langsung nyala gitu ya. Kemungkinan juga kalau di jumper dari sini ke sini atau disambung gitu juga akan nyala ya. Nyalanya cuman yang ini sama nyalanya itu langsung ke sini gitu ya, jalurnya kemungkinan ke sini, jalur yang ini ke sini gitu. Jadi ini sama ini kalau di jumper kemungkinan tetap akan hidup, tapi saya menggunakan yang saya jumper pakai LED aja biar supaya tambah nyalanya tambah terang ya. Soalnya ini lumayan juga ya, ini mereknya merek Philips ya. Ini merek Philips, mana mereknya? Nah, ini merek Philips ya. Jadi ini terang banget ya, ini walaupun cuman 12 volt ya. Ya 12 watt. 12 watt. Ini 8 watt ya. Ini 8 volt. Ini nyalanya terang banget ya. Nyalanya terang banget ya. Coba akan saya coba. Coba. Oke ya, ini saya akan menyalakan ya. Oke ya, ini nyalanya seperti ini ya. Ini terang banget ya. Jadi ini kan lampu LED ini cenderung ke warna biru ya. Atau emang LED ini emang warna biru, soalnya lampu LED itu LED yang bening tapi warnanya nyalanya itu warna biru. Kalau posisi disambung atau dirangkai di 12 volt ya, itu nyalanya biru. Oke, seperti ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.